Gempa magnitudo 6,5 yang mengguncang Garut dan beberapa wilayah, menyebabkan sejumlah bangunan rusak. Salah satunya Tasikmalaya, akibat guncangan gempa, Gedung Kuarcap Pramuka Tasikmalaya mengalami kerusakan parah. Berdasarkan laporan sementara yang diterima BPBD Kabupaten Tasikmalaya, terdapat 8 rumah yang terdampak gempa hingga fasilitas umum seperti tempat ibadah dan fasilitas kesehatan. Kerusakan terjadi di 9 kecamatan dan 11 desa, serta satu korban luka ringan akibat tertimpa runtuhan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menginformasikan gempa terjadi pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa di koordinat pukul 8.42 LS, 107.26 BT, pusat gempa di 151 km barat daya Garut, Jawa Barat. Titik gempa di kedalaman 10 km. Gempa tidak berpotensi tsunami.